Sobat PR, foto pertemuan Ketua KPK Firly Bahuri dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tengah didalami Polda Metro Jaya. Penyidikan dilakukan untuk mencari hubungan foto dengan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Firly saat menangani perkara korupsi di Kementerian Pertanian. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, Dr. Edi Hasibuan menilai kasus tersebut bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga anti rasuah. Untuk itu, dia meminta Polda Metro Jaya menyelidiki secara profesional demi menghindari gejolak di masyarakat. Lemkapi mendukung penuh proses hukum yang dilakukan polisi terhadap siapapun jika ditemukan indikasi pelanggaran. Sementara terkait peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan, menurutnya menunjukkan bahwa penyidik sudah mengantongi unsur pidana di dalamnya. Artinya, penyidik sudah meminta keterangan ahli dan melengkapi barang bukti. Polri juga telah menerjunkan tim dari Mabes Polri untuk membantu Polda Metro Jaya menangani kasus itu. Bahkan, Kapolri turut mempersilakan pihak atau lembaga lain yang ingin mengawasi kinerja polisi terkait penanganan kasus itu.